kalau udah tengah hari pagi udah itu sudah memang ya kita masing-masing kan kerja ke sawah ke ladang gitu kan kalau udah di agama Islam itu disegerakan ya disegerakan di komunitas. Ale Pak Agung, sudah kita Pak Agung. Pak Rohadi dapat pesanan telur langsung ceria. Sehat toh Pak? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Masih juga senang tidur toh Pak Rohadi? Hah? Masih suka senang tidur kan? Ya, tidurnya pasti toh ya, senang tidur. Iya, iya. Enggak nampak. Kau bawa Pak Ketua apa? Bening-bening. Iya. Pak Ketua udah tanggap. Kayak sayur bening. Berapa Pak Rohadi? 9. Awas kiri, belakang. Belakang kontrol. Telponnya mami nanti lah, Duk. Kalau panjat gunung ya? Iya. Kan di situ berarti nyewanya kan? Iya, naik gunung. Nanti kita nggak usah punya pun nyewa ya? Sewa, betul. Apa bang? Malam nanti jerit lagi soalnya. Halo? Nggak dicuci jerit soalnya, tapi udah dicuci. Halo? Iya. Ini boleh nonton buat dingin? Ini aja siang udah dingin. Dingin sekarang? Hasilnya dingin. Nyaman. 20. Oh gitu. Halo, Mama Mi. Alat ini Pak Rohadi alas. Kepange pun dugi to? Ah niki pun dugi anu niki diwangan. Isi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Buat nanti dulu. Mi, sisi supir supir anu cai film mamai. Nah, tong nanti biru kan itu. Barang enggak jalannya jauh. Nah, itu. Oh, barangnya apa? Enggak apa-apa kan? Hah? Enggak apa-apa. Apa-apa, merah keluar keringat. Ayo. Yo, itu. Dia nyebrang. Yo 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 yo. Barang ambil penumpang. Dari agen Batu Mukti Putra.
Ayo nyebrang Bang Sasibuan ke dulu, tiket itu lho, loket itu lho. Mas Ami kelarisan ini, Mas Ami ini. Ini kelarisan ini agak terlambat sedikit. Tadi mau berangkat dari garasi, ternyata trouble servonya. Oh. Jadi ada perbaikan sebentar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada penuh ini. Alhamdulillah sudah penuh semua. Lintas barat penuh, lintas timur penuh. Ini akhirnya Mas Ami ini. Ya. Di loket baru. Loket baru ya, Mas Bu. Jalan Imogiri nomor 175 ya toh. Tapi terima kasih nih. Masuk terminal Gibangan. Terima kasih sudah di. Oh siap. Pokoknya kita kan mitra. Mitra. Ya Pak sampai. Saingan tapi mitra. Oke. Okay. Ya, siap. Mas Agung. Mana? Baik-baik. Ya. Wah, mah ngeblong kanan. Mbak, mari. Oke. Sampai di loket kembali. Konten. Apa Ibu? Udah. Ibu mau makan dulu? Enggak, ya udah. Kalau mau makan di tempatnya Pak Slamet. Kalau sewa ALS gratis. Berarti nanti ngiku lupa ini kalau omongan Pak Kardi nanti benar. Oh anyar. Ya. Aduh, ya wis. Yo. Di mana? Taruhkan. Mas Agung mau kemana Mas Agung? Ngetrip. Ayo ikut ini aja, ikut Angel S langsung. Turun Purworejo langsung Pak. Ikut ini aja. Kan dapat tuntutan. Ya. Jadi terus oper ke Kejan baru ke Magelang lah. Acara apa Mas Agung? Mas Agung. Untuk ALS 248 berangkat besok siang menuju Kota Medan. Koyak bajunya. Tadi enggak koyak. Kita nyanyi Hero. Pas banget. Jong kenal. Mana Pak Agus?
Oke. Makasih ya Pak Agus ya. Kemarin unitnya trouble dikerjakan oleh Pak Agus. Baterainya berarti yo. Yang katanya habis diganti. Jelek juga ya, Pak. Hati-hati Bang Samal. Yo. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin. Ya, mari Bang Andi. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 220 dengan Cincu Bang Sawal menuju Kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 220 lancar, selamat sampai tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen yang dilalui bis ALS Nopin 220. Dan di sini tinggal bis ALS Nopin 248, dan untuk nanti malam akan merapat kembali bis ALS Nopin 378 dengan Cincu Bang Fauzi yang akan diberangkatkan nanti hari Rabu. Pak Buyung, kenapa gele-gele kepala? Ampernya panas katanya.